belajar masak, brown sugar, fresh milk. Ini bahan-bahannya. Dicatat ya teman-teman. Brown sugar 30 gram, tepung tapioka 50 gram, dan air 50 ml. Masukin air. Masukin brown sugarnya. Kita aduk, 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 aduk. Sampai berbuih. Masukin tepungnya. Aduk terus. Lanjut adonannya, kita beri tepung tapioka lagi, diuleni terus sampai benar-benar bisa diatur dan lentur. Uleni lagi. Selanjutnya kita potong-potong. Setelah itu potong, kita bulat-bulat. Bentuk bulat-bulat. Lanjut, kita rebus selama 15 menit. Ingat ya, 15 menit. Aduk biar nggak lengket. Setelah 15 menit, matikan api dan diamkan 15 menit lagi. Oke, setelah didiamkan 15 menit, masukkan ke air es ya, biar semakin kenyal. Sambil menunggu direndam di air es, kita buat saus gulanya. Panaskan brown sugar, kurang lebih 30 gram. Masukkan bobanya yang sudah direndam tadi dengan air es. Aduk sampai mengental. Ingin lebih mengental? Bisa lebih lama lagi dipanaskannya. Aduk terus. Aduk terus. Matikan api. Selesai. Tuang di wadah. Jadi deh. Siap disajikan. Masukkan boba. Masukkan es batu. Tuang susu cair. Terakhir, kalau ada, pakai heavy cream. Jadi deh, brown sugar, fresh milk, buatan sendiri. Gampang kan teman-teman? Rasanya udah pasti. Mantap banget. Ini yang sudah dituang ke wadah. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa
like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat.